Sahabat nak pergi pahal Quran, Nabi nak pergi ngajar, sungguh katanya Tuhan boleh buat berlaku kepada Nabi. Kalau turun sekali guh pun boleh. Tapi hikmat dia sangat-sangat besar. Turun sikit-sikit-sikit ni nak rakyat katanya, semua tiap-tiap kara pun lagu tu lah. Dia kena sikit-sikit, lama-lama dia akan sempurna. Ni hikmat Tuhan waktu turun Quran beransur-ansur. Kerana apa? Kerana baginda tidak pandai membaca dan menulis. Nabi tak pandai baca pasal surat. Ambil surat mari baca, Nabi tak pandai. Hak ni hikmat besar juga. Tuhan wi Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis, ambil kala tulis diri dia tak pandai. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut an-nabiyil ummi. Nabi yang buta huruf. Al-ummi artinya orang yang buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai baca. Tapi Allah Taala bui dalam hati Nabi tu nampak Quran serupa dengan Quran dek depan dah. Ha ni hak pisik tu hawi kepada Nabi. Lepas tu orang-orang Arab walaupun dia tak pandai baca, surat, tak pandai menulis pada zaman itu, tapi ingatan dia, ingatan yang kuat. Dia dengar apa? Dia ingat selalu dah. Ha ni tu hawi kepada dia. Apatah lagi Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Orang Arab pada zaman Nabi ni tak campur lagi bahasa dia dengan bahasa lain. Alhamdulillah. Lepas tu Nabi pula Allah Ta'ala atur dia sejak daripada kecil-kecil lagi. Dia pergi duduk di kampung. Bahasa kampung ni adalah bahasa asli. Dia panggil bahasa tulen. Tulen ni mana artinya bersih, cuci, tak campur dengan bahasa lain. Sebab tu Nabi ni Allah Ta'ala wipisik kepada dia, dia fasah lidah. Perkataan yang dia sebut jelas soso. Tak ada semabur, tak ada gagak. Ha ni, tak ada pelek. Tu Nabi sebut. Allah Taala wi pisik. Lepas tu ulama-ulama pula mari duduk bahas dalam hal Quran, siapa yang nak fasih lidah maka dia kena baca Quran wi betul. Insya-Allah orang tu fasihlah lidah dia. Ni zaman lah ni, bukan zaman Nabi dah. Zaman kita lah ni sampai ke hari kiamat. Siapa nak betul sebut teh dia so dia kena betul baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ayat 32 sampai 34 suratul Furqan. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali dengan sekaligus? Diturunkan Al-Quran dengan cara yang demikian kerana hendak menetapkan hatimu wahai Muhammad dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Alhamdulillah, Quran Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi ni beransur-ansur. Sikit demi sedikit. Guna masa 22 tahun lebih. Mengikut peristiwa yang berlaku dan mengikut kehendak Allah. Turunnya awal dengan surah Iqra. Dan berakhir ada khilaf ulama. Katanya dalam ayat di dalam suratul Baqarah ke ataupun ayat di dalam suratul Maidah. Tapi umumnya ulama-ulama berpendapat kata ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, walaupun al-yawma akmaltu lakum tu adalah
pertengahi ayat yang ketiga di dalam surah Al-Ma'idah. Ada setengah-setengah pendapat ayat katanya duduk di dalam surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sebagai ayat akhir di dalam Quran. Wallahu a'lam, ini ada khilaf di antara para ulama. Allah SWT waktu turun Quran kepada Nabi ni, supaya saya rakyat saat ni, mengikut peristiwa yang berlaku dan mengikut kehendak Allah. Bukan arti tiap-tiap surah tu ada sebab boleh turun. Kadang-kadang turun, semata-mata turun, tak ada sebab. Jibra'il dengan Nabi, menghidup tadarus, baca, dengar, baca, dengar dan sebagainya. Allah Ta'ala perintah supaya atur Quran ni mula-mula dengan suratul Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan gigi-gigi siapa akhir suratul Nas. 114 surah di dalam Quran, ayatnya 1000 ayat lebih. Ayat pun khilaf di antara para ulama, katanya berapa ayat. Ada ayat 1000 ayat lebih tu, iaitu duduk di antara 2,230 ni, 2,000, ada 300 ayat lebih, 2,000, hak duduk ayat je 1,000, 900, 90 ni tu, wallahualam, hak tu, wah-wah, orang-orang tempat kita duduk ayat. Kita dengar daripada budak-budak lagi, orang tua duduk ayat katanya, ayat Quran ni 1,990 ni. Padahal, Quran sebuah, kalau kita bila sungguh, saya duduk berasa tak sampai sekejap hari ni. Tahun lalu dah katanya ayat dia ada berapa. Tapi, orang nak ayat di sini, orang kafir di Mekah pada zaman itu, dia buat soalan. Mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekaligus? Bermaknanya orang kafir yang reti Quran. Sebab apa boleh dia tanya macam tu? Sebab dia duduk gelomok dengan Nabi semua. Dia duduk dengar Nabi duduk baca Quran. Latih-latih hari ni macam ni. Esok ayat lain pula. Esok lagu lain pula. Sebab itulah puak dia tang kham-tham katanya. Sebab apa tak turun sekaligus? Allah Ta'ala pun jawab selalu dah dalam ayat ni. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Diturunkan Al-Quran dengan cara yang demikian, maknanya beransur-ansur sikit-sikit-sikit. Ini salah satu daripada hikmat Allah Ta'ala nak jadi Quran tu tetapnya ada di dalam hati Nabi. Iaitunya, kerana hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya. Dalam nota kaki 1170, bagi menolak dalihan dalihan orang-orang kafir itu, Allah Ta'ala menerangkan bahawa sebabnya Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ialah supaya mudah dihafal. Kalau turun sekaligus boleh jadi payah nak ngapa. Jangan kita tiap dengan zaman lah ni lah. Zaman lah ni tak apa, Quran duduk tangih. Tapi zaman dulu, Quran kena duduk di dalam dada orang. Tak ada duduk depan. Nak ngapa ambil mana? Tak ada. Nah, yang keduanya, dan dipahami oleh Rasulullah SAW. Nabi sendiri kena faham Quran. Kalau turun sekaligus, boleh jadi susahnya. Sahabat-sahabat nak pergi faham Quran, Nabi nak pergi ngajar so. Sungguh katanya, Tuhan boleh buat berlaku kepada Nabi. Kalau turun sekaligus pun boleh. Tapi hikmat dia sangat-sangat besar. Turun sikit-sikit-sikit. Ni nak rakyat katanya, semua tiap-tiap kara pun, lagu tu lah. Dia kena sikit-sikit, lama-lama dia akan sempurna. Ni hikmat Tuhan waktu turun Quran beransur-ansur. Kerana apa? Kerana baginda tidak pandai membaca dan menulis. Nabi tak pandai baca pasal surat. Ambil surat mari baca, Nabi tak pandai. Hak ni hikmat besar juga. Tuhan wi Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis, ambil kalam tulis sendiri dia tak pandai. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut an-nabiyil ummi. Nabi yang buta huruf. Al-ummi artinya orang yang buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai baca. Tapi Allah Ta'ala bui dalam hati Nabi tu nampak Quran serupa dengan Quran depan dah. Hak ni hak pisik tu hewi kepada Nabi.
Lepas tu orang-orang Arab walaupun dia tak pandai baca, tak pandai baca surat, tak pandai menulis pada zaman itu, tapi ingatan dia, ingatan yang kuat. Dia dengar apa? Dia ingat selalu dah. Hal itu heavy kepada dia. Apatah lagi Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Orang Arab pada zaman Nabi ni tak campur lagi bahasa dia dengan bahasa lain. Alhamdulillah. Lepas tu Nabi pula Allah Ta'ala atur dia sejak daripada kecil-kecil lagi. Dia pergi duduk di kampung. Bahasa kampung ni adalah bahasa asli. Dia panggil bahasa tulen. Tulen ni mana artinya bersih, cuci, tak campur dengan bahasa lain. Sebab tu Nabi ni Allah Ta'ala wipisik kepada dia, dia fasah lidah. Perkataan yang dia sebut jelas sosok. Tak ada semabur, tak ada gagak. Ha ni, tak ada pelek. Tu Nabi sebut. Allah Ta'ala wipisik. Lepas tu ulama-ulama pula mari duduk bahas dalam hal Quran. Siapa yang nak fasah lidah, maka dia kena baca Quran betul. InsyaAllah orang tu fasahlah lidah dia. Ni zaman lah ni, bukan zaman Nabi dah. Zaman kita lah ni sampai ke hari kiamat. Siapa nak betul sebut teh dia, dia kena betul baca Quran. Masya Allah. Sebab tu ulama-ulama ni saya tambah-tambah ni dah. Ulama mari duduk rakyat. Cuba kita perhati di dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Ada iaitunya Alladhi anqadha zahrak. Cuba kita perhati anqadha zah. Ha. Berapa huruf di situ? Kalau dia orang baca tak kena, dia balik di situ. Masya Allah. Hani nak ayat katanya orang yang betul baca Quran dengan fasih lidah dia, maka kecek tiap-tiap bahasa dia akan fasih. Terutamanya Nabi ayat sendiri, akulah orang yang paling betul sekali sebut perkataan dhab. Tak ada dalam bahasa lain. Ni ulama bahasa pakat rakyat pensi yang dia bukan. Tak ada dalam bahasa lain dhab. Tak ada. Ada dalam bahasa sia do. Ha. Ada dalam setengah-setengah bahasa, tak ada dalam setengah-setengah bahasa. Sebab tu kita orang Melayu ni, ha ni puji orang Melayu ni dak. Orang Melayu dia boleh sebut semua tiap-tiap perkataan dengan tidak pelek. Kalau dia orang Melayu pelek juga, cer katanya teruk benar dah tu orang Melayu tu. Sebab apa? Dalam bahasa Melayu kita ada ke apa? Adanya hak tamuh daripada bahasa Arab. Ada co, ada nyu, ada go, ada po. Po ni, po, po apa tu? Tak ada dalam bahasa Arab. Learning yang orang tamuh. Dalam bahasa Arab, dia usaha sebut, we jadi, apa? We jadi po, we ada. Tapi asal dalam bahasa Arab tak ada po. Po titik tiga. Kalau fo titik sute. Ha tu. Itulah nak ayat katanya. Kita ni kaya dengan bahasa. Capur pula dengan bahasa siya. Tho thong. Tho tahan. Cho kat che. Ha tu. Cho tu cho ni banyak. Banyak-banyak kaya. Ni nak ayat katanya ramuan. Bahasa-bahasa yang ada boleh kita belajar, kita sebut. InsyaAllah orang apabila nak fasih, ibu dia duduk di Quran. Sebab tu kita kalau boleh baca Quran with fasih. Lepas tu orang dia baca lancar Quran. InsyaAllah orang tu kecek pair dia pun sedap. Nah, kita klik semula kepada ayat ni. Iaitunya Allah Ta'ala ayat kathalika linu thabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami buat turun Quran sikit-sikit-sikit-sikit untuk menjadi tenih hatimu. Tenih di sini artinya tetap dalam hatimu. Nak ngapa, nak ule dan sebagainya. Dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Warattalnahu tartila. Maknanya kami baca kepadamu dengan secara tartil. Tartil artinya baca dengan teratur, tak cepat, tak lambat. Ya Quran ni ada witi baca dia. Baca lambat pun ada, baca tengah pun ada, baca cepat pun ada. Orang yang fasih, orang ngapa Quran, dia boleh baca cepat. Maka harakat dia tu, harakat kita katanya dua harakat mak tabi'i. Ya cepat juga lagi. Bila baca cepat, ya pergi cepat. Orang baca lambat, mat dia pun pergi kau lambat.
Ha gitu. Dia turut serupa dengan meta kereta kita. Bila kita bawa dia, okey meta pun dia gerah ha. Dia naik pu pu. Ha tu gitulah. Bila kita bawa ke hormat, meta pun dia naik sikit. Itulah cara Quran. Lepas tu orang-orang kita semua ni kena we boleh baca Quran. Walaupun umur banyak sekali pun dia tak pandai baca Quran, kena ngaji alih bata. Jangan malu. Jangan duk ayat tu, oh aku ni tua dah rambut ubah, ngaji sepanjang budak-budak. Dak, jangan malu. We mati dengan duk ngaji Quran. Dalam maksudnya duk tengah-tengah kita duk baca Quran, duk tengah ngaji Quran, duk dalam banyakat. Kita duk ngaji baca sokmo nak betul lidah kita nak we betul. Jangan duk dakwa katanya lidah kerah. Tak ada seorang habuk lidah kerah. Lidah lemak belaka. Nah anak orang lidah lemak. Jangan duk jadi orang mulut lemak sudah. Jangan jadi orang mulut lemak tapi we jadilah kita ni lidah lemak. Boleh baca Quran. Walaupun umur banyak sekalipun tapi ada guru mari duk mengajar kita daripada abata so we siapa kita boleh baca Quran. Bila baca pula kena we rajin sungguh kita baca Quran. Dengar baca apa tu baca we orang dengar. Ha ni pasal berguru ngaji Quran jangan ngaji duit tu eng. Tak boleh. Kita kena belajar dengan guru. Guru pula kena guru mursyid. Mursyid artinya guru yang cerdik, bijak, pandai dalam mengajar Quran, dia sebut pun betul. Barulah kita sebut turut mulut guru pun betul. Lepas tu kita orang ngaji pula sebut daripada awal alih sampai ya tu, we betul belaka. Jangan duk tukar di antara syin dengan sad. A dengan a, jangan tukar. Tha tengok-tengok tha jelai lidah tak di gigi. Ha ni kena ngajar tajwid ni. Tha za dia tak serupa dengan so. Sa kita sebut dia tak serupa. Antu sebab tu lah. Nah, apabila kita baca Quran we betul, sama ada orang jadi tu imam ke, jadi orang mengajar ke, jadi orang apa ni dengar Quran, bila orang baca betul ni hati orang dengar pun dia berasa tenang. Allah sedaknya baca Quran. Tapi kalau lah tu imam baca gok gak supaya dengan kereta pasal masuk dalam lubang gok orang dengar masya-Allah jadi serabut. Ha tu berasa lagu tu supaya radio tak kena test sang ni. Kita cari clean radio dengar tak tak dengar ketik hal gitulah. Sebab tu ambil daripada ayat yang Allah Ta'ala royak di sini, kita mari pasal dalam cara hidup kita. Bapa boleh Allah Ta'ala buat turun Quran beransur-ansur sikit-sikit-sikit. Jawab apa dia? Sebahagian dah. Ni sebahagian daripada bapa hikmat Allah Ta'ala buat turun Quran dengan cara beransur-ansur. Iaitunya, untuk nak tetap baca air tu dalam dada Nabi dan para sahabat. Pas kita kena kira para sahabat yang ada pada masa tu, dia terima Quran daripada mulut Nabi doi terung. Nabi baca, dia turut. Nabi baca, dia turut. Ha, gitulah. Tak ada air dia tak? Tuhai kata lagi ayat 33. Kita pergi sikit lagi lah. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqti wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak membawa kepadamu suatu kata-kata yang ganjil. Ganjil ni maknanya pelik. Orang-orang kafe duk kecek, Nabi pun duk bunyi, eh, benar pelik-pelik, weh, orang kafe duk kecek, untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya, untuk menangkis maknanya untuk nak pergi lang, nak pergi basuh, ataupun nak pergi, apa, hapuh, benar-benar yang orang-orang kafe duk sebut, segala yang mereka katakan itu. Jadi, bila orang kafe kecek benar-benar hak pasang keratup dengan Quran ni, Allah Ta'ala pun buat turun untuk nak jadi hidup basuh ataupun hidup apa dia panggil? Nak pergi hapuh benar-benar hak orang kafe dia sebut. Sebab tu orang-orang kafe tu herayak di dalam Quran. Puak-puak dia kata apa? Asatirul awalina ktatabaha. Puak-puak mereka katanya Quran ni adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita orang-orang zaman dulu yang duk baca. Ha tu. Tu hair pun topoh lalu dah. Hak orang kafir duk kata.
gitulah banyak lagi dah perkara-perkara yang berkaitan dengan Quran. Lepas tu akhir sekali hak ni nah pesan daripada Ancan Mak kita ni, iaitu nya wakaf hura ummah adalah untuk nak bina musalla ni tak jauh dengan tempat kita, jalan nak pergi ke markas. Nah ni kalau boleh kita semua pakak-pakak terima belaka bad namcakan kusun. Nah kalau dia kita beli ni dengan harga 100 sekeping. Nah pakak-pakak tabarruk, lepas tu pakak gi belaka dah 425 bolehkan ya 2565 เวลา 9 ถึง 17 ณ มูลนิธิ ศูนย์กลาง อิสลาม เพื่อการ พัฒนา ยะลา แหละ อันนี้ duduk di sini siro apa ni ถนน Sirodot Jalan Lorong 4 gi terus dekat dengan markah. Ini insyaAllah kita jadi tabung saham kepada diri kita. Nah, ada sekadar mana kita bui. Lepas tu boleh buh dalam banci tanakan tanakan Islam dah 054-123-113. InsyaAllah kita pakak-pakak we ada saham belakang kepada diri kita ataupun keluarga kita ataupun untuk nenek kita. Bila kita bui macam-macam ni boleh jadikan sedekah jariah untuk mereka nah yang hak mati dah kepada kita dan kepada keluarga kita. Sekadar itulah. Nah acan mak kita yang sedia untuk nak bagi kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.